Kiri Barbatos. Lagi banyak buahnya nih bro. Kita lagi coba cangkok. Nah ini ada yang ada matang. Katanya bisa disetek tapi kita belum pernah nyoba. Ini lagi coba dicangkok. Bisa nggak diperbanyak? Ini batangnya udah lebat ya. Udah ini banget. Tadi di pot ditanam ya. Buahnya lumayan banyak nih. Tapi doyan sih burung nih, dimakanin burung ini. Karena matangnya merah. Nah, ini banyak buahnya. Ini nggak ada pupuk khusus, nggak ada apa, perlakuan biasa aja. Tapi kemungkinan akarnya udah tembus ke ini ya, ke tanah, jadi lebih subur dia. Nanti kita coba cangkok. Ini gak enak sih, emang daunnya merambat ya, jadi kayaknya kesannya balak bener. Ini juga ada coklat juga. Buahnya bro. Ini lumayan nih buat nambah-nambah vitamin. Katanya sih bagus ya, vitaminnya banyak, vitamin C. Rasanya asem. Ada kecut-kecutnya, manis kecut-kecut gimana gitu. Kalau pertama kali makan sih aneh ya rasanya. Kalau yang udah sering sih nggak terlalu. Nah kali ini bro, kalau ini kita buang aja. Nah ini bakal ulet nih. Ini kita buang biar dia nggak netas. Jadi lumayan lebat. Ini kita nanti kita coba banyakin. Tadi pun dikit, ini pun rambat, ini kayaknya pun-punnya agak menjalur batang-batangnya. Cangkok sih, kalau cangkoknya mbak biasa ya medianya, biar kayak media sekam. Terus juga kalau pelakuannya sama kayak cangkokan biasa, kita kerat dulu batangnya. Kita tinggal tambahin media. Udah gitu aja sih, simpel sebenarnya. Nanti tinggal tunggu hasilnya. 1 bulanan mungkin ya. Saya juga nggak tahu ini jenisnya. Bisa biasanya kalau pohon tin itu kan 1-2 mingguan itu udah berakar. Dia nggak tahu nih berapa lama bisa berakar. Apakah sama kayak pohon jambu yang bisa nyampe 3 bulanan ataupun mangga yang nyampe 3 bulanan atau enggak. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.